Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi bersama saya Juanda Jumaf di Reportase Budaya. Kali ini kita akan mengunjungi situs cagar budaya warisan benda yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kampung Masjid Sungai Yu. Nah teman-teman, sebelum kita masuk, ada sedikit informasi nih. Nah, jadi tadi kita kemari itu sekitar lebih kurang waktunya itu 30 menit. Kalau dari kota Karangbaru ke sini itu lebih kurang 16 km. Nah, jadi untuk aksesnya kemari itu sangat mudah. Jadi untuk teman-teman bisa menggunakan mobil, sepeda motor, atau pakai bus juga bisa ya. Karena akses jalannya juga udah enak, udah bagus. Jadi bisa menikmati situs cagar budaya ini. Yuk masuk! Sekarang saya bersama juru pelihara situs cagar budaya yang ditunjuk langsung oleh Provinsi Aceh bersama Bapak Husni Hidayat. Ya. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah singkat tumpukan kerang yang sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat dan jauh juga dari laut bisa berada di sini Bapak? Bagaimana Bapak penjelasannya? Ya. Jadi yang sepengetahuan saya, baik itu yang dilakukan penelitian bersama arkeolog, baik dari dalam negara ataupun dari luar negara sendiri, ada beberapa versi yang mereka sampaikan berdasarkan hasil penelitian beliau. Yang pertama, penumpukan situs Bukit Kerang ini di mana dulunya pernah terjadi pemukiman ataupun kampung di mana dulunya mereka bertempat tinggal di sini. Di mana dulunya diprediksi mereka adalah manusia purba yang bersuku Mongolium yang bertempat tinggal di sini, sehingga makanan pokok mereka di waktu itu adalah salah satunya kulit kerang ini ataupun kerang yang berjenis dua katup ataupun kerang yang berjenis air masin. Jadi diprediksi waktu itu adalah di mana tempat ini tidak jauh daripada pesisir laut, diakibatkan daripada istilahnya kalau di dalam buku Bumi Murka, diakibatkan terjadinya gunung berapi meletus, gempa bumi, tsunami, terjadinya perpecahan lempengan bumi, sehingga di mana laut menjadi darat, kemudian ada juga darat yang menjadi laut. Jadi persis seperti sejarah Sungai Yu itu sendiri. Jadi Sungai Yu itu diprediksi adalah ikan iu yang terdampar di Sungai Yu, di mana sebelum dulunya aliran sungai yang ada di Bandar Khalifah ditutup, ini semuanya aliran ini adalah berjenis air sungai, air masin. Nah, makanya salah satunya kerang ini berjenis air masin, di mana itu adalah makanan pokok daripada manusia purba itu sendiri. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, di dalam pengelolaan situs ini, bagaimana langkah Bapak sebagai juru pelihara untuk mengantisipasi nih vandalisme yang dilakukan oknum tertentu? Ya, kita bersama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, terkhusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian bersama dengan Datuk Bengkulu dan Forkopincam yang ada di Kecamatan Bendahara, bersama dengan beliau kita melakukan pemeliharaan dan perawatan dan juga sosialisasi terhadap masyarakat, di mana kita memberikan pemahaman berapa pentingnya untuk menjaga dan merawat daripada situs sejarah Bukit Kerang yang berada di Kampung Masjid Sungai Yu, Kecamatan Bendahara ini. Sehingga ini salah satunya menjadi sejarah penting, di mana sebuah kebanggaan yang di mana harus kita jaga dan kita rawat untuk menjadi kebanggaan wilayah kita. Sehingga dari situ masyarakat bisa memahami dan menyadari untuk bisa melestarikan dan menjaga bersama-sama. Saya kira seperti itu. Baik. Baik Bapak atas informasinya. Nah, buat teman-teman semuanya, ayo kita langsung masuk ke dalam dan kita tinjau seperti apa bentuk dari Bukit Kerang yang ada di sini. Oke, Bapak. Baik. Thank you.
kerang ini merupakan dari babakan prasejarah di zaman Mesolitikum yang diduga bukit kerang ini berusia 6.080 tahun. Bukit kerang ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada ketetapan SK Menteri tahun 2011. Pada saat penelitian pertama kali yang dilakukan oleh warga kenegaraan Belanda atas nama Dr. P.V. van Steen Kalenfels pada tahun 1925. Sahabat budaya, Bukit Kerang ini juga sebagai destinasi wisata dan juga untuk penelitian oleh arkeolog dan juga sebagai wisata sejarah untuk masyarakat lokal baik dalam maupun luar daerah dan juga untuk arkeolog, terus ada dari mahasiswa dan juga siswa serta semua yang bisa datang kemari itu untuk menikmati keindahan dari situs Bukit Kerang. Demikian reportase budaya hari ini yang mengangkat situs cagar budaya warisan benda Bukit Kerang. Semoga kita tetap terus melestarikan budaya-budaya Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya Juanda Jumaf, undur diri. Assalamualaikum, salam budaya.